Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman bintang lintang kreatif dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video ini saya membahas tentang cara menghitung kebutuhan plywood, HPL, dan kayu di pan tempat tidur minimalis ukuran 180 cm pada posisi footboard, setrail, dan slat atau part 2. Terima kasih kalian sudah melihat video tek-tek ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya ya. Gratis. Siap. Teman-teman, kita lanjutkan untuk menghitung material tempat tidur minimalis ukuran 180 cm. Di part 1 saya menghitung tentang headboard. Sekarang saya lanjutkan menghitung footboard. Footboard bayangan gambarnya seperti ini untuk 2D. Panjangnya sama dengan headboard, yaitu 1850. Untuk tinggi footboard itu sama nanti dengan setrail, ukurannya 250 cm. Teman-teman juga bisa melihat seperti ini nanti bed yang kita rakit untuk bed minimalis ukuran 180, footboard sama setrail tingginya sama. Untuk komponennya setrail ini footboard, dan ada mid slat, slat tengah. Ini menggunakan hollow, menggunakan besi galvanis, dan ujung-ujungnya nanti ditutup dengan kayu untuk slatnya. Ini ditutup kayu. Panjangnya 50 mm kanan kiri ya. Jumlah slat ini ada 11 slat. Berarti kanan kiri butuh tutup 22 pieces. Oke. Sekarang kita mulai menghitung, teman-teman. Di footboard set 25. Jadi menggunakan plywood 24 mm, nanti dua sisi dikasih HPL. Jadi ada sisi A dan sisi C. Oke, berarti pakai tebel plywood 24 kali finishnya 250 kali panjangnya 1850. Untuk rockset saya tidak kasih tambah ya, tidak saya kasih angka rockset. Jumlahnya 1. Kemudian lapisan, ada lapisan 1 itu lapisan front, lapisan yang tampak langsung itu HPLA. Ukurannya 1 kali 250 kali 1850. Jumlahnya juga 1. Kemudian untuk lapisan 2 posisi back atau posisi C, ini di dalam posisi dalam ya, teman-teman, posisi yang dalam. Posisi ini yang di footboard ini dalam. Ini yang C. Ukurannya sama. Sorry ya, yang ini ukurannya 250. Kemudian edging. Untuk edging itu posisi samping atas, berarti tinggal dihitung aja edgingnya. Tebelnya 2, karena 25 berarti edgingnya 27. Panjangnya berarti sama dengan 1850 ditambah 250 ditambah 250. Untuk edging saya kasih ukuran rockset untuk panjangnya ditambah 20. Jumlahnya 1. Kemudian untuk ukuran mid slat support ya, teman-teman ya, ini ya. Yang ini sama dengan ukurannya headboard. 150
kali 50, tebelnya 25. Tebelnya 25 kali 50 kali 150, jumlahnya ada 2. Selanjutnya kita menghitung setril. Teman-teman, sekilas ini setrilnya seperti ini modelnya ya. Ini saya untuk hardware-nya langsung menggunakan kayu saja, nanti tinggal dikasih baut JCBC atau baut hexagonal. Jadi benar-benar minimalis tapi tetap kuat. Oke. Ini model setrilnya. Angka ini adalah untuk memudahkan proses assembling. Saya mulai ini ukuran setril sendiri biar kelihatan di sini. Setril panjangnya 2000, tingginya 250. Berarti setril pakai plywood 24. 24 kali 250 kali 2000. Langsung ukuran finish teman-teman, jumlahnya 2. Kemudian untuk laminasi yang tampak front itu HPLA, ini ukurannya. Sorry, yang ini 2000 teman-teman. Untuk HPL saya kembali ke footboard ya. Footboard untuk laminasi itu ada ukuran roksesnya teman-teman ya. Tambah 10 mili. Yang laminasin C atau laminasin 2 sama ukurannya dengan laminasin A. Baik, saya lanjutkan untuk setril. Setril untuk laminasi berarti ada ukuran roksesnya sama dengan ini, tambah 10 mili. Oke, jumlahnya 4. Sorry, jumlahnya adalah 2, teman-teman. Jumlahnya 2 yang C. Yang laminasi 1 jumlahnya 2, laminasi 2 jumlahnya 2, dan ukurannya sama. Sekarang untuk edging. Edgingnya ini hanya pada posisi atas ya, untuk setril edgingnya hanya posisi atas. Jadi edgingnya hanya ada di sini tidak ada karena nanti tidak kelihatan. Baik, edgingnya langsung saya hitung ya. Warnanya senada, tebelnya 2, ukurannya 27, panjangnya 2000. Ini edging ada ukuran roksesnya ya, sama dengan ukuran laminasi HPL, ada 2 pieces. Kemudian ada set support, ini bahan mahoni. Set support itu ini teman-teman, yang di ujung ini. Oke. Ini ya, kelihatan kan, ini set support. Panjangnya 640, jumlahnya ada 3. Untuk ukurannya, Danu saya lihat 25 kali 25. Yang ceknya. Ini kan ukuran 25. Ini 25. Oke. Berarti untuk ini set support slats itu 25, 25, ukuran 640, jumlahnya ada 6.
karena masing-masing panel butuh 3 pieces. Oke, butuh 3 pieces. Oke. Kemudian ada support ya untuk assembling ke footboard ini. Assembling ke footboard sama ukurannya 22-25. Tinggal tingginya aja ini, teman-teman. Ini ya, oh ini yang kelihatan. Tingginya 150. Berarti kan ini vertical support, saya nama vertical support. Mahogani. Ukurannya 25 x 25, tadi panjangnya ini kelihatan ya teman-teman, 150, dan jumlahnya 4 karena masing-masing setril butuh 2. Kemudian ini juga ada slat ya teman-teman, untuk slat tengah. Sekarang untuk ini, mid slat ada 2, dan ada juga leg ya, mid leg ya teman-teman. Ini. Oke, berarti ada mid leg. Oke. Sekarang mid slat. Mid slatnya bahannya dari plywood. Plywood 18 mili. Berarti ukurannya 18. Oh, sorry. 18. Kita lihat di gambar. Ini panjangnya 1996. Ukurannya 70. Jadi untuk mid slatnya plywood 18 70, panjangnya 1996. Kan innernya 1800 innernya bed ini. Ini ukurannya finish, teman-teman. Jumlahnya 2, kuantitinya 2. Dan untuk mid legnya ini dari kayu mahoni. Oke, kita lihat ukurannya di sini. 40 x 40. Tingginya ini 150. Jumlahnya teman-teman juga lihat ada 6, butuh 6. Berarti 40 x 40, ukuran panjang 150, jumlahnya butuh 6. Ini untuk mempersingkat waktu. Untuk slatnya ini, slat ini berbahan dari besi holo galvalum, ukuran tebal 0,3. Jumlahnya ada 11, teman-teman bisa ngitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan ujungnya ada penutupnya. Ini penutupnya kayu. Ini benar ditutup kayu ujungnya ini. Nah, hulu ini kan lubang. Oke. Saya tulis untuk penutupnya dulu. Yaitu kayunya mahoni atau kayu lain. Ukurannya 19 x 39, panjangnya 50. Dengan jumlah 22. Kalau untuk slatnya, ini dari bahan holo, kebetulan saya menggunakan Mulshindo mereknya, sorry, kemudian saya menggunakan holo ukuran 40 kali, kalau ini 4 kali 2, panjangnya 4 meter ya teman-teman. Ukurannya ini 20 kali 40 mili,
panjangnya teman-teman juga bisa ngecek di sini, di rakitan ini. Ini ada space 2 mili ya di ujung sini. Berarti ukurannya 1796 ukurannya finish. Kemudian untuk bed ini ada tutup matrasnya, teman-teman, menggunakan plywood 3. Ini sini kelihatan. Ini ada plywood 3 mili untuk matras. Kalau di sini ini ya tutup matrasnya. Kalau di bed seperti ini. Untuk tutup matrasnya ini ukurannya ada 2 bahan 898, panjangnya nanti ini 1996, 898 plywood 3 mili ukuran 898. Jadi untuk matrasnya ya teman-teman, plywood 3 mili ukuran 898, panjang 1996. Ini saya hilangkan aja untuk roksesnya, langsung finish. Baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya perlihatkan cara-cara untuk menghitung cutting list, menghitung bahan untuk set rail, untuk footboard dan slat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.